Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali kita di channel kesayangan Anda, di channel Adelia Frozen. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan selalu diberikan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan mereview salah satu item yang terbaru dari ya, item yang disediakan di Adelia Frozen ya teman-teman ya. Yaitu adalah ikan olahan soki yang diproduksi oleh Idolamu ya. Ini bentuknya, tapi jangan lupa dulu ya, jangan lupa di subscribe dan komentar dulu teman-teman biar channel ini selalu berkembang. Oke, kita mulai. Ini adalah ikan olahan soki ya. Ini bentuknya ya, bentuknya kayak nanti ya. Bentuknya dan topi. Berat bersihnya adalah 500 gram dengan sudah terdaftar di pada BPOM dengan kode 243213034434 ya. Tertera di sini. Diproduksi oleh PT Indo Lautan Makmur Sidoarjo 61251 Indonesia. Ya. Bukan banget. Kemudian sudah terdaftar pada MUI. Daftar pada MUI Majelis Ulama Indonesia bahwa ini adalah makanan yang sudah halal ya. Kode produksi sudah tertera di sini dan baik digunakan juga belum tahun 2022 ya. Dan belakangnya dan petunjuk penyimpanannya ialah pada penyimpanan satu hari adalah di 25 derajat satu ruangan. Bisa disimpan dalam lebih dari 7 hari sebaiknya di 0 derajat Celcius ya, temperatur es batu. Dan bila penyimpanan kita adalah lama ya 12 bulan itu sebaiknya disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius ya, temperatur kebutuhan ya. Kemudian komposisi tertulis di sini adalah komposisi ikan laut 60%, tepung kanji, bengkoang, wortel, gula bawang putih, bawang merah, gula bawang merah, garam, penguat rasa atau mononatrium glutamate, lebar minyak oksigen juga mengandung halogen. Lihat daftar bahan dicatat kembali ya. Sebaiknya simpan dalam freezer ya, freezer beku. Kemudian ini juga kita nggak perlu pusing-pusing ya teman-teman ya. Kita ada cara memasaknya, dibungkus, dikukus ya. Kemudian ada cara dikukus, kemudian ada cara digoreng dan dapat juga sebagai campuran nasi goreng atau capcay, sup dan lainnya. Inilah produk terbaru yang dikumpulkan juga di Adelia Frozen ya teman-teman. Bila Anda berminat bisa datang ke gerai kami di Jalan Purnawirawan 143 Gedung Meneng Raja Basa teman-teman ya, atau bisa melalui pesanan ya admin, nanti akan pesanan kita buatkan juga tergantung nanti wilayah dan jangkauan ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Kita jumpa di review selanjutnya. Salam YouTuber, salam Adelia Frozen Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.